perjalanan terbang menggunakan maskapai penerbangan premium dengan fasilitas lengkap, kursi yang nyaman, ruang kaki yang luas, in-flight entertainment system, serta harga terjangkau. Terbang bersama Batik Air. Terbang dengan Batik Air. Pulang dengan Rolls Royce. Terbang dengan Batik Air bisa menang grand prize. 1 Rolls Royce, 5 Mercedes-Benz, dan 10 Honda Jazz yang diundi tiap bulan. Dipersembahkan oleh Batik Air. Dan setelah tentunya Batik Frequent Flyer diresmikan, selanjutnya kami akan memanggil 5 selebriti yang mewakili 50 dari kalangan selebritas tanah air yang hadir pada malam hari ini untuk menerima kartu Batik Frequent Flyer dan juga kesempatan untuk menikmati fasilitas eksklusif untuk 12 kali penerbangan dalam 6 bulan. Ya, kami undang Nani Wijaya, Yuni Syara, Ruth Sahanaya, Melly Guslow, dan Alvin Adam. Inilah 5 selebriti tanah air yang mewakili rekan-rekannya yang tentunya juga ada dalam daftar undangan dan hadir bersama dengan kita malam hari ini untuk menerima secara simbolis di panggung ini diserahkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan didampingi oleh Bapak Rusdi Kirana selaku founder dari Lion Group. Suatu kehormatan. Hadirin, boleh kita berikan sambutan yang hangat untuk menemani perjalanan mereka dan seremonial yang begitu indah malam ini. Ya, inilah mereka yang akan menerima kartu langsung dari Ibu Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Bapak Rusdi Kirana, 5 dari 50 selebriti Indonesia. Ibu Nani Wijaya, Ibu Yuni Syara, Ibu Ruth Sahanaya, Ibu Melly Guslow, dan Bapak Alvin Adam. Yang pertama telah diserahkan secara simbolis kepada Ibu Nani Wijaya dan selanjutnya Ibu Yuni Syara akan menerima langsung. Kemudian Ibu Ruth Sahanaya Waworuntu. Langsung nama mereka tertuang di sana ya. Dan sekaligus kami ingatkan dari panggung ini kepada rekan-rekan selebriti lainnya. Anda pun mendapatkannya. Dan ada di meja registrasi di penghujung acara. Ibu Melly Guslow barusan menerima dan yang terakhir adalah Bapak Alvin Adam. Batik Frequent Flyer untuk 5 selebriti Indonesia yang mewakili 50 selebriti Indonesia yang mendapatkan fasilitas 12 kali penerbangan dalam 6 bulan. Terima kasih Ibu Megawati Soekarnoputri, terima kasih Bapak Rusdi Kirana, para selebriti, terima kasih. Silakan kembali ke tempat diiringi dengan tepuk tangan yang meriah. Kembali lagi kita sambut mereka. Silakan Ibu. Tak pernah aku
betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Takkan ku temui wanita sepertimu, takkan ku dapatkan rasa cinta ini. Mahkota bertabur bintang permata. Meski aku tak terbiasa tambahkan hatiku pada wanita. Batik Air juga salah satu maskapai penerbangan favorit saya ya kebetulan, karena memang jangankan di kelas bisnis, kelas ekonominya pun sangat-sangat nyaman gitu, dengan kursinya yang sangat-sangat luas, terus juga ada fasilitas TV-nya apa segala macam, jadi benar-benar menyenangkan sekali. Pelayanan pramugarinya, cabin crew-nya semuanya juga oke. Terus mereka juga selalu tepat waktu dan pokoknya membuat kita sebagai customer juga sangat nyaman. Harapan saya Batik Air bisa terbang di seluruh penjuru pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke dengan harga yang bisa dijangkau dan memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik untuk masyarakat Indonesia.